belah 19 di dalam surah Hud. Jadi alhamdulillah pagi hari ini di muka 132 dalam kitab Al-Misbahul Munir, rekasa daripada tafsir Ibn Kathir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang dicerita daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunsirani aw yumajjisani kama tuladu al-bahimatu bahimatan jam'a hal tuhisuna fiha yad'a. Maksudnya tiap-tiap anak yang dilahirkan dilahir di dalam keadaan fitrah suci. Ini nak menggambarkan bahawa semua manusia tu bukan ada dosa dak belum pada dia lahir ataupun ketika dia lahir. Bahkan manusia ni dikira pahala dan dosa ketika akhir balik dia. Budak-budak tu hai tak ada dak kira mana. Kalau lah dia ada silap salah dosa hak dia buat dengan umur dia tu tidak sapa lagi akil balik, maka tidak dikira dosa. Apatah lagi budak-budak kecil yang lahir di dalam fitrah. Fitrah ni maknanya suci, bersih dan tidak ada kesalahan. Maka dua ibu bapa dialah yang akan menyahudikan anaknya. Maknanya biasanya budak ni duduk di atas agama mak pak dia. Mak pak dia agama gapo, maka anak-anak galaknya agama itulah. Ini kita kena berasa syukur banyak kepada Allah Ta'ala yang Allah pilih ibu bapa tok nenek kita ni dalam agama Islam. Jadi kita tak perlu masuk Islam sebab kita dididik dengan Islam sejak daripada kecil-kecil. Lepas tu bila kita masuk akhir balik pun kita pilih di atas agama ni dah. Duduk di atas agama ni dah. Tapi Nabi rakyat di sini, maka ibu bapa itulah yang menyahudikan anaknya atau menasranikan ataupun mengkristiankan anak-anak dia ataupun menmajusikan. Majusi ini semua api. Nah, seperti mana Nabi katanya, nate yang beranaknya menate semua. Anak kambing tak kena anak-anak tubik anak bing. Anak lembu tak kena anak tubik anak kuda. Nah, begitulah. Nah, lembu beranak dan sebagainya. Jadi Nabi rakyat katanya, adakah kamu rasa tengok ada pincang ataupun ada kurang ya kelaipan, siapa ke tak suka ke menate apabila dia lahir anak dia jadi muka lain. Seperti misal mudah-mudah, ada ke lembu beranak tu baik kubah ke kambing ke? Tak mungkin sama sekali. Walaupun dia berjatah dengan menata lain pun, galaknya dia serupa dengan ibu. Galaknya lagi tu. Ha, ni kita pun fahamlah bahawa agama yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, nah, dia sakuk dengan ibu bapa dan sakuk dengan wet lom hak duduk sekali dengan kita. Kita nak pergi kuat, nak pergi molek. Dia kadang-kadang duduk di wet lom kita juga. Hak mak pak tu cerak dah. Ha, ni nah, kita kena syukur banyak Allah Ta'ala pilih kita. Jadi satu lagi hadis dalam muka yang sama juga 132, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, hadis ni dalam Sahih Muslim daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi kata gana, wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Hubungnya dengan orang ahli neraka yang dengar dah ajaran Nabi tapi tak beriman juga. Nabi rakyat katanya, demi diri aku, nyawa aku berada di genggaman Allah Ta'ala, tidak ada siapa yang dengar aku ni daripada umat ni, sama ada Yahudi ataupun orang Kristian. Maknanya orang kafir hak dok dengar ajaran aku, aku dok mengajar dok rakyat. Ha, tu supaya kita zaman-zaman lah ni lah, walaupun Nabi tak ada dah, tapi orang-orang kafir hak dia dengar ajaran agama, orang duk sebar so coto belana semua tu, summa la yu'minu bi,
Lepas pada tu dia tak berimej dengan aku. Nabi raya. Aku duk sapa dah, raya dah. Dia pun duk dengar dah. Tapi tak berimej juga. Illa dakhala nar. Ha tu. Maka orang jenis pasal tu maksud mengakalah. Ha tu. Sebab ia tahu, ia reti. Ha dak gapo-gapo hak Nabi duk ajar pada zaman dulu. Zaman-zaman lah ni. Sebab tu kita pun kena sapa ajaran kepada orang kafir dengan bahasa yang dia faham. Kita tak boleh nak gi'an katanya dia kecek bahasa tu, kita kecek bahasa ni. Kita duk dakwah duk rakyat dengan benda hak dia tak faham. Kita nak gi'an lagu mana kata kita sapa dah ajaran Allah kepada dia. Apa tu? Saya yakin katanya dunia zaman-zaman learning ni orang sebar agama Islam ni dengan tiap-tiap bahasa ada. Tiap-tiap bahasa ada berlaku atas muka dunia. Sama ada kecek, ceramah, khutbah, menulis dengan message, dengan kitab kecil, kitab besar. Cuma duduk di orang kafir itu sendiri, nak kau tak say. Kadang-kadang dia dengar dah, dia tahu dah, dia reti dah, tapi dia buat tak tahu. Inilah orang-orang kafir apabila sapa di akhirat sikit lagi, dia kata kan, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini dalam surah Tabarak hak kita dak baca hampir-hampir tiap-tiap hari dak baca. Waqalu, mereka itu kata. Ni kata bila ni? Kata di akhirat sikit lagi. Law kunna, jikalah kami dahulu masa duduk di dunia, nasma'u, ni nasma'u. Apa? Dengar. Aw na'qilu, ataupun kami mikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Nescaya kami tidak akan menjadi ahli neraka sa'ir. Jadi mereka orang kafir ni sesar di akhirat sikit lagi, mikir semula, kalau sekiranya aku dengar sikit, ya aku mikir sikit, ya ha Islam, aku tak masuk neraka juga. Ha ni nak ayat tanya, penting ni dengar ni. Nah, penting dengar ni, penting dengar. Penting apa tu? Mikir. Ambil buat mikir benda hak kita. Hak kita dengar. Allah Ta'ala wi manusia ni mula-mula sekali dia dengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dalam surah As-Sajdah. Hak kita dengar juga pagi-pagi hari jemaah. Ya itunya kami jadikan kepada manusia tu as-sam'a. Itunya dengar. Wal absar, iaitunya melihat, tengok. Sebab tu budak-budak mula-mula ia retirnya, ia tak nampak lagi. Tu hai takwi lagi. Walaupun mata budak ia celak, tapi ia tak nampak lagi waktu tu. Ni nak ayat katanya tam lam dab, yang tu hai buat manusia ni mula-mula sekali dengar. Yang kedua, tengok, nampak. Lepas dah tu yang tiga barulah mikir dengan otak dia. Tapi qalilan ma tashkurun, Tuhan raya selalulah amat sedikit di kalangan kamu orang yang syukur, yang terima kasih. Terima kasih di sini bukan arti katanya ucap terima kasih, ya Allah terima kasihlah muwi kepada aku telinga tak tuli, muwi kepada aku mata tak buta, bukan hatu saja. Tapi syukur di sini maksudnya hidup kita, seumur hidup kita kena duduk di atas jalan Allah, jalan yang sebenar. Nah, fikir molek gapo yang tu hewi kepada kita, akal fikirnya, pendengar, alhamdulillah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala dia ambil semua tu. Ambil apa? Ambil telinga kita. Maksudnya ya wi telinga kita tuli, ya wi mata kita buta. Dia wi otak kita tak sempurna, tak leh mikir, tak leh gapo. Ada pedas sikit habuk duduk atas dunia. Sebab tu ulama-ulama yo kaji dah. Orang nak jadi taklif ataupun nak beri, nak jadi orang mukallaf ni, dua perkara yang penting-penting. Dua, iaitunya telinga dengan mata. Cuba kita gambar eh. Cinta nakan katanya, pok, kita buta. Kita buta boleh ada telinga duk dengar lagi. Telinga duk dengar. Orang-orang mata buta, telinga dia duk dengar. Tapi kalaulah Tuhan ambil dua perkara, telinga tak bunyi kedua-dua. Ha, cuba gambar. Boleh di mata tengok lagi. Tapi apa? Telinga tak bunyi, mata tak nampak. Nak rayak ke apa? Tak boleh. Dia tak dengar. Nak tunjuk ke apa-apa? Tak boleh. Dia tak nampak. Ha, ni lah.
Dua perkara ni adalah benda penting dalam hidup. Kita kena syukur banyak, alhamdulillah. Kita boleh duk dengar orang duk kecek, orang dengar kita apa? Orang kecek kita boleh dengar, boleh bunyi. Kita nak wayak gapo boleh wayak dengan bahasa yang ada pada diri kita. Ha ni syukur, kena syukur banyak. Apatah lagi ayat-ayat apabila kita duk baca, duk dengar, duk gapo. Kena ambil buat fikir. Ambil menjadi iktibar bodrian alamka di dalam kehidupan kita yang Allah Taala bagi, dan insya-Allah ia akan menjadi baik kalau sekiranya kita syukur banyak. Nah, inilah lebih kurang dua ayat yang dua hadis yang kita dengar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ia akan menjadi kebaikan kepada kita semua. Lepas tu dua tiga hari dah saya tak ada. Esok lusa tulak. InsyaAllah kita jumpa semula lepas pada ni. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.